ada ketika semua menganggap aku ada. Selatan bersama saya Maulana. Allah. Allah. Aduh. Kok tiba-tiba ya, Bunda? Dari mana dia mata? Saya juga tidak tahu. Aduh. Aneh. Kesempatan bagus ini. Tapi saya heran. Bisa ada langsung. Kamu dari mana? Seperti ada sesuatu ini, Mbak Ter. Yang menandakan kita. Dia, dia udah bonjron, Mbak Ter. Oh. Nih, tengok. Astagfirullah. Pantes lah. Ya? Kok mengantarkan gitu ya, Mbak Ter? Pasca. Kita bisa tanya-tanya. Interogasi aja, Bunda. Hah? Interogasi. Dicurigahi juga dia. Tapi kok seperti tidak berdaya kali dia? Iya, ini banyak bonjurnya, tengok mukanya. Dia ini, kamu dari mana? Saya habis ini perang. Dengan siapa kamu berperang? Atau kau dengan gurumu sendiri? Sama musuh saya. Siapa musuh kamu yang kamu hadapi? Dari padepokan saja-saja itu. Saja-saja. Tenang sejagat. Enggak tahu apa namanya. Yang benar, makanya sekolah. Siapa wujudnya? Banyak loh kesatria.
Seperti apa rupanya? Laki-laki. Laki-laki banyak juga, Bunda. Tinggi. Mas Redung pendek. Doko-doko gitu. Handoko. Oh, Bandoko. Jadi kamu habis serang dia. Oh. Kamu diserang dia. Wah. Itu namanya senjata makan sendiri. Iya dong. Udah diserang di sana, lari ke sini. Kamu tuh salah larinya. Kenapa ke saya? Apakah ada penyampaian sesuatu dari siapa? Sadewa Sugro? Mana tahu kan dokter? Iya. Ayo, saya ingin pas sekali nih kamu datang sama saya nih. Tenang, gak kami apa-apain. Kalau kamu nurut aja gak kami apa-apain. Di mana itu? Kamu tahu gak Sukma? Sukma kesatria kami. Ataupun hal yang mencurigakan yang dilakukan Sadewa Sugro gitu. Saya tidak tahu. Jangan katakan tidak tahu. Saya tidak suka kamu mengatakan tidak tahu. Hah? Ayolah. Kita cari apa? Biar sampai dia ngaku dulu, Mbak Ter. Kita bisa dapat informasi. Apa nih, Bunda? Apa nih? Ayo ngaku kamu. Oh. Pas sekali itu. Cepat. Ngaku kamu. Tidak mau. Tidak mau. Kamu tuh udah sekarat. Jangan gak mau. Gak mau aku. Kenapa sekarang kalian mau ikut dengan Sadewa Sugro? Itu bukan urusan lo. Kalian gak tahu kan ratu kalian itu sudah tiada. Jadi kalian tuh jangan macam-macam sekarang. Mantap, Bunda. Biasa kan dengan kebatinan sekarang dengan itu? Orang udah lemah gini, kita gak boleh pakai kekuatan dengan orang yang sudah lemah. Mbak Ter, okay. Ingat, nanti pecundang namanya jadinya. Gak boleh menyerang orang yang terlalu lemah. Kamu tidak, kapan ratu kamu bersama Sadewa Sugro itu bersekongkol? Saya tidak tahu. Selama ini kamu ikut. Apa itu? Kamu jangan coba-coba ya memanggil siapapun. Kalian ada gak sesuatu diberikan agar bisa memanggil teman-teman dari Sadewa Sugro maupun Ratu sebelumnya? Bukan urusan. Katakan. Saya tidak mau. Katakan. Aduh, gak mau aku. Kamu kok tidak mau, nanti saya seret kamu, saya campakkan ke sungai. Tak takut. Jawab yang benar. Gak boleh ngelawan. Kamu kayak gini udah gak bisa kemana-mana kamu. Mau kemana? Ada. Jangan coba-coba kabur. Kau udah sama saya. Sama ini. Yang kau ketahui. Ataupun adakah rencana Sadewa Sugro selanjutnya? Beritahu. Saya tidak mau. Harus mau. Tidak. Mau. Enggak mau. Kamu mau tambah lagi muncul darah kamu? Katakannya sebenarnya. Mau aku. Tinggal katakan aja pun susah kali. Kalau udah katakan udah kami lepas kamu. Kapan Sadewa Sugro bergabung dengan kalian? Katakan. Katakan. Aduh. Tidak mau.
tidak mau. Kapan dia bergabung dengan kalian? Bukan urusanmu. Sudah menjadi urusan saya. Karena dia membawa sukma. Di mana letak sukma itu diletakkan oleh Sadewa Sugro? Katakan. Ya. Oh. Jangan bandel. Katakan yang sebenarnya. Kamu mau ngasih saya kerjain, kamu saya siksa. Jangan membuat saya jengkel kamu. Ayo. Di mana letak sukma itu? Dan mengapa Sadewa memindahkannya atau mengambilnya? Ada hubungan apa Sadewa dengan kalian? Katakan. Katakan di mana? Harus tahu. Gak mungkin kalian gak tahu kalian murid-muridnya. Ayo. Enggak. Saya lupa, Mbak Ter. Kenapa, Bunda? Di mana Sadewa Sugro menempatkan sukma teman saya? Kamu pasti tahu anaknya Sadewa Sugro kan yang laki-laki sama seperti kalian memakai baju ini. Atau kalian memiliki tempat tersembunyi? Katakan. Enggak. Mau. Susah sekali kamu nih. Udah dalam keadaan lemah pun masih aja gak mau jawab. Netizenmu, kita apakan dia nih, Mbak? Kalau dia gak ngaku buat netizen. Kalau dia gak ngaku, kita apakan netizen? Kita apakan ini, ayo. Paksa terus Bunda sampai mau jujur katanya. Kerjain dia, kita gelitiki dia biar dia ya, bisa menjawab. Banyak yang bilang kerjain aja Bunda biar tahu rasa. Katakan. Atau nanti kamu sebagai tahanan saya, kita campakkan sungai aja. Oh iya. Hah, kamu pilih mana? Sungai dekat itu loh, ada buayanya. Mau kamu makan buaya? Kita seret nanti dia. Kamu ngandalkan Sadewa Sugro kamu nih kan? Ayo. Nanti kamu saya seret, saya puter-puter nanti. Cepet. Cepet. Kita seret dia, Mbak. Oh. Kecil aja kok, Bunda. Hah? Kecil. Kecil. Iya, orangnya. Iya, kita putar dia, Mbak. Putar dia, Mbak. Gak mau jawab juga? Jawab, di mana diumpetkan Sadewa Sugro itu semuanya? Nanti kamu saya potong burungnya mau? Mau? Tidak bis. Biar makanya kamu tahu rasa. Tanggung Bunda. Aduh.
Katakan, katakan. Kalian ini dibayar berapa sih dengan Sadewa Sugro? Apa kelemahannya? Kita cari tahu. Kira-kira dia mau ngatakan enggak, Mater? Apa? Kamu tahu enggak kelemahan Sadewa Sugro? Kamu tidak perlu tahu. Oh, kita gantung tuh balai aja dia nih. Tapi kita enggak punya tali. Enggak ada bawa tali, Bunda. Kalau saya gantung dia juga kewalahan sih. Makanya enggak usah. Diem. Jangan jawab itu. Ada. Itu tidak perlu kau jawab. Katakan saja. Tahu rasa kamu. Kita aman ya? Ada aman benar. Datang gurunya. Seperti aman. Tapi tidak. Siksa aja lah Bunda sampai dia mau menjawab. Kalau enggak, kita enggak akan tahu keberadaan sukmanya di mana. Kasih tahu enggak? Enggak. Kasih tahu enggak? Mau di dalam nanti. Tidak. Kasih tahu. Jawab yang jujur, di mana Sadewa bersembunyi? Di mana lagi tempatnya? Tempat padepokan kalian itu. Katakan. Aduh. Apa kita patahkan kakinya, Mbak Tar? Bisa Bunda. Biar tahu pelajaran dia. Biar dia gak bisa lagi kemana-mana. Biar nanti kan sekali Sadewa Sugro mengetahui antek-antek sudah seperti ini. Biar tahu rasa dia. Kita tangannya. Aduh. Tanganku. Tangan kamu sudah tidak berdaya. Menyerang kamu ya? Masih ada satu lagi, Bunda. Kakinya yang kiri, Bunda. Yang kiri. Burungnya? Netizen setuju? Tangan habis nanti. Gimana ini? Netizen? Setuju? Setuju, Bunda. Setuju. Saya tidak menyentuh ya pakai ini. Makanya ngaku, ngaku, ngaku. Apa yang dirasakan lagi dengan Sadewa Sugro? Ngaku. Katakan. Tidak mau. Nanti burung kamu nih target berikutnya. Mau enggak mau? Habis nanti. Oh, potong burungnya masuk dalam botol, Bunda. Kamu mau masukkannya dalam botol? Tidak. Ayo ngaku. Kamu tuh tinggal ngomong aja, payah. Ada rencana selanjutnya Rogo Birowo ataupun Sadewa Sugro? Kamu nanti bisa pembekakan itu, nanti bisa jadi 3 dia. Mau kamu? Awalnya 2 jadi 3. Biar keberatan kamu. Gak ngaku juga. Tidak ada respon, Bunda. Hah?
Tidak ada responnya. Aduh. Itu bentar lagi jadi 3. Ayo ngaku. Kenapa dia bunda terdiam? Saya tadi membersihkan ilmunya. Bisa saya rata jadi aku sungguh. Bisa. Atau kita tahan? Sebaiknya kita tahan aja bunda. Kalau kita seret ke sungai, nanti bisa diambil lagi dengan Sadewa Sugro. Tapi kalau dia tidak tahu, kalau dia habis dimakan buaya, bisa jadi ini kita jadikan pancingan untuk sebagai tukar dengan Sukma. Betul juga kamu, Mbak. Kita jadikan pancingan ini. Jadi kalau dia ingin mengambil antek yang kembali, dia harus memberikan Sukma Satria kepada kita. Tapi gimana cara kita membawanya? Kita seret aja, tarik. Baik. Tapi kita simpen dia dulu. Suatu saat kita akan bisa membawanya. Kalau bunda sendiri sepertinya tidak bisa. Bisa, tenang aja kamu. Netizen, ini dosanya banyak ini, Rogo Biro ini. Ini berat. Apa enggak saya bantuin aja nanti? Kemudian kita dapat satu mangsa. Ali-ali bisa untuk negosiasi. Oke? Sudah cukup, Mbak Ter? Iya, makanya biar saya bantuin nanti nih. Oke. Saya mau relati panum bagi satu mangsa. Kita akan kembali lagi di Ratu Morta Pesatan berikutnya. Oke. Selamat berjumpa lagi di channel Pesatan lainnya juga. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.